Benar. Selamat siang rekan-rekan wartawan. Siang hari ini kita melaksanakan kegiatan rilis kasus 170 untuk 351 penganiayaan berat yang mengakibatkan korban luka berat. Untuk pelaku 2 orang, namun mereka seluruhnya ada 11 sebetulnya, yang 2 DPO dan 2 orang mengaku untuk melakukan penganiayaan dan bacokan menggunakan barang bukti pedang dengan stick golf. Pelaku ini inisialnya MR, merupakan asimilasi, sudah melaksanakan hukuman 1,5 tahun. Pada saat COVID kemarin diberikan asimilasi dan pada hari Selasa tanggal 28 Juli sekitar jam 1 mereka melakukan pengeroyokan terhadap korban di Gang Berkat di Kampung Lio, itu ikut Bojonggondang Terong, Kelurahan Cipayung, Kota Depok. Insya Allah untuk yang 2 akan kita lakukan pengejaran untuk kita mintai pertanggungjawabannya. Barang bukti yang disita 1 bilah pedang yang digunakan melukai korban dan mengenai tangan sebelah kiri karena ditangkis. Memang masih tidak mengutus surat nadi sehingga tidak menimbulkan korban lebih fatal. Dan hari ini informasi sudah bisa pulang dan dirawat jalan di Rumah Sakit Citama di Kabupaten. Kemudian untuk psikolog, ini yang digunakan juga mengukul oleh pelaku yang inisial MR, satunya ini anak-anak 16 tahun. Kemudian untuk DP yang lain yang ditemukan di lokasi kejadian, tapi tidak digunakan untuk mukul, ada satu bilah pedang ini, besi, dan satu celurit.